Yang jelas penegakan hukum positif ya. Hukum sebagai panglima itu ditegakkan, bukan atas nama kiri dan kanan. Jadi kita berharap kepolisian memproses, harus muncul efek jera. Tidak cukup, mereka tidak sadar. Ya satu hal, mungkin pengaruh lockdown kiri kanan. Ya tapi tetap aja biadab. Satu hal, Republik ini harus membuka kesempatan bagaimana kita dekati tempat ibadah, ke masjid, ke gereja. Jangan larang mereka beribadah. Terlepas dari kiri kanan, tetap aja pihak kepolisian tetap harus betul-betul mencermati, mempilah ya mana kesalahan di mana. Jangan sampai terjadi kong kali kong. Penjarakan. Ya, kita tidak ingin Timika ini menjadi, ya ini udah berulang kali. Terus lagi, fungsi dari ini ya, KPI itu harus betul-betul diterapkan, bukan hanya kepentingan kiri kanan. Teman-teman jurnalis juga.